Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di channel Arebirama. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan main game Real Flight Simulator ya, karena sudah update terbaru lagi cuy. Oke, jadi ini pembaruan dari Real Flight Simulator tuh ada kegagalan bird strike baru ya. Jadi bird strike ini nanti ada burung ya, burung nabrak kaca pesawat cuy ketika kita mengaktifkan dari segala situasi kondisi yang ada di option game tersebut nanti guys ya. Jadi nanti ada burung yang ini ya, ada gangguan burung yang menghalangi pesawat guys ya. Jadi ibaratkan kayak gangguan lah guys. Oke, terus juga ada daftar periksa manual baru ya untuk setiap pesawat terbang. Nah, di sini jadi sebelum take off nanti sebelum dan maupun sesudah landing nanti ada instruksi-instruksi yang bisa kalian ikutin ya, seperti di game Microsoft Flight Simulator 2020 guys, baik kalian sudah ini ya, yang sudah pernah main cuy. Oke, jadi makin mantap ya. Terus ada pengurangan guncangan tampilan kokpit pada kecepatan rendah, dan ada peningkatan pencahayaan sekitar, dan ada penambahan label waypoint landasan pacu untuk lepas landas dan perbaikan bug. Oke, jadi cukup banyak ya, jadi makin mantap ya lama-lama untuk update Real Flight Simulator. Oke guys, jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya guys, supaya tahu untuk fitur-fitur keunggulan menariknya guys. Jadi sebelum mulai video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini guys ya. Oke, langsung aja kita menuju game ya guys. Kuida. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam gamenya. Nah, sekarang kita langsung saja ya review untuk dari update-updatean terbarunya cuy. Oke, ini cuacanya lagi mendung ya, awannya awan kumulonimbus semua seperti guys ya, seperti lagi di cuaca Indonesia guys ya, lagi cuaca mendung ya, jadi musim hujan cuy. Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau yang ini, ada apa efek burungnya nanti, burung nabrak kaca pesawat ya, kalian tinggal pause aja guys ya. Oke, nanti di sini ada pilih ini ya, yang kegagalan, mode kegagalan. Nah, nanti kalian bisa atur ininya ya, bird strike-nya nih. Nah, kalau misalkan semakin kiri dia nggak aktif ya untuk situasi burungnya ya, atau efek dari kegagalan nanti ketika banyak gangguan ibaratkan ya guys ya. Nah, kalau makin ke kanan dia makin banyak ntar cuy rombongan dari burung-burungnya. Oke guys, nah sekarang karena kita mau coba, kita langsung aja kita penuhin ya ke kanan cuy. Oke, nah terus untuk di update berikutnya ada di sini guys ya. Nah, di sebelum take off tuh nanti kita ada pilihan dari sini guys ya, dari instruksi di aircraft cuy ya, aircraft, terus di checklist ya. Jadi kayak pilot beneran guys ya. Nah, di sini kalian bisa untuk cara-cara mengaktifkannya tuh apa aja sih sebelum prosedur yang harus kita lakukan ya. Terus ada pre-flight ya, pre-flight. Nah, ini kita harus sebelum terbang ya, parking sebelum melepas dari parkir bandara ya, helmnya dilepas, terus no smoking, seat belt on, oke, passenger door close, oke. Terus ketika mesin mulai ya, ini kita nyalakan dulu beacon lights ya, supaya mesinnya, sebelum mesin dinyalakan guys ya, kita nyalakan lampu beacon light ya. Terus mesin nomor 12, terus ketika kita sebelum ini ya meninggalkan taksi atau parkiran pesawat cuy. Oke, terus ada before take off, strobo, banyak kali guys ya. Nah, ini after take off, climb out, cruise, descend ya.
Jadi semuanya sekarang udah ada cuy ya. Jadi kalian gak perlu bingung untuk suruh ngapain aja nih, kita prosedurnya jadi sudah ada ya guys ya. Oke, mantap sekali ya. Nah, sekarang kita langsung coba untuk nyalakan mesin aja ya. Oke, kita masuk ke engine cuy. Kita geser ke atas. Kita nyalain beacon light dulu deh. Oke, sesuai instruksi dulu lah. Nah, beacon light sini ini lampu yang ada di luar pesawat guys ya. Mana nih? Nah, jadi di sini beacon light ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia malam hari dia kelihatan guys ya. Ini karena enggak terlalu terang jadi kurang kelihatan cuy. Oke, lampu-lampunya ya. Tuh, jadi dia enggak begitu kedip, enggak kelihatan cuy. Karena terang ya. Oke, lanjut sekarang kita langsung nyalakan mesin ya. Oke guys. Apa nih? Aku rasa sih. Oh, enggak guys. Gua kira ada ini guys, ada kendala apa gitu. Udah ada burung gua kira di sini guys. Ternyata enggak yang begitu ya, aku rasa guys ya, mesin luatak ya guys. Mesin erek cuy. Oke, kita langsung saja yuk. Langsung ke runway ya. Muncul ke runway. Oke, kita pakai livery dari 6R ya. I love Papua cuy, mantap. Oke, kita langsung kontak ATC ya untuk pushback ya. Request pushback. Pushback approved at own discretion. Kita mempersingkat waktu ya, jadi banyak yang kita skip-skip cuy. Oke, karena kita mau review doang sih ya. Review video itu terbarunya guys. Nah, ini pushbacknya tuh gede banget nih, mantep ya. Ini lama-lama makin realistis ya, real flight ini simulator. Oke, jadi nggak bakal bosen kali main game ini ya. Oke, kita sekarang mau menuju langsung ke ini ya, siap-siap ke runway-nya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di landasan pacu ya, atau landasan runway buat siap prepare take off cuy. Oke, kita langsung saja berangkat ya. Sini sudah mau gelap lagi guys. Oke, kita prepare ya. Nyalain lampu dulu. Mana sih? Oh, aircraft, kita nyalakan lampu dulu ya. Oke, beacon light kita nyalakan biar terang cuy. Beacon light strobo. Oke, logo light. Oke, lanjut. Terus cockpit light udah ya. Oke, sip, kita langsung saja take off ya. Oke, kita lepas. Oke, rem sudah dilepas, kita langsung tancap gas. Gaspol, bro. Nah, jadi ada pengurangan guncangan ya ketika di speed enggak terlalu kenceng ya. Oke, kalau sebelumnya kan dia ada dari ini ya, ketika guncangan mau pelan mau enggak tetap dia tetap puter banget ya. Tadi enggak terlalu guncang banget guys ya. Oke, ini sudah kita berhasil take off cuy. Kita langsung turunkan rodanya, masukin ya. Oke, kita kontak ATC untuk leaving. Leaving 3000 feet. Airborne at 3-4, contact, radar on 1. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Tugas ya. Tadi, aduh. Wah. Mayday. Ada kerusakan guys. Oh my god, mesinnya mati guys, saudara-saudara. Habis ketabrak burung cuy, nggak nyala ya. Wah. Burungnya rusuh kali guys, burung gagak kayaknya. Entah apa. Jadi kita lihat untuk replaynya ya. Jadi pas nabrak ini, jadi langsung masuk ke ini ya, masuk ke sayap sebelah sini guys. Jadi sayap kanan cuy. Nah, kita lihat nanti ya.
Nah, ini ketika tuh pas nabrak burung ya. Terus sebelah kanan mesinnya langsung mati nih guys. Kita lihat untuk replaynya ya guys ya. Pasukan tuh, pas di sini cuy. Gila tuh langsung rusak ya. Jadi pasukan kawanan burung gagaknya ya langsung taulah burung apa guys. Jadi merusak mesin ya, langsung kebakar cuy. Bahaya sekali emang buat penerbangan guys ya. Jadi tetap waspada guys. Oke. Okay. Later. Coba untuk dari ini ya, landingnya atau mendarat ya. Jadi kita lihat untuk pendaratan ya guys ya. Oke, nah tadi kan setelah dari situ kita coba untuk pendaratannya katanya ada runway-runway yang baru cuy. Kita pantak di sini ya untuk landing. Good day. Full established runway 16. Too low gear. Good day. Too low wind 250 degrees 8 knots. Clear to land runway 16 gear. Clear to land runway. Oke, kita keluar roda. Gear down. 300 minimums. Oh, burung lagi, mantap kali guys. Entah apa. Allahuakbar, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa lancar mendaratnya guys. Iya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terbakar guys. Iya, patah rodanya. Astaga. Wow. Iya. Sepertinya terjadi gangguan guys pendaratannya. Luar biasa guys. Kita harus rem segera guys. Aduh, kejadian yang sangat tidak diinginkan guys. Ternyata kita ditabrak burung lagi mendarat juga ya. Nah, jadi ketika sudah di sini tuh. Nah, kita langsung panggil emergency ya. Oke, kita ke ground system terus di emergency untuk evakuasi di sini guys. Oke. Nah, tuh tadi penumpangnya semua pada turun lewat sini ya, pintu emergency, dan ada ambulan dan ada juga itu ya. Dan ada juga pemadam cuy. Nah, ini kita sudah flight report ya, sudah selesai pendaratannya. Kita lihat evakuasi dulu ya, guys. Jadi, nggak sampai di sini ya. Nggak sampai di parkirannya cuy, karena ada tadi ada pasukan burung cuy yang mengganggu untuk pendaratan ya, guys. Nah, jadi seperti itu ya untuk jadi simulasi di ketika ada gangguan atau pasukan burung ini ya, burung-burung yang mengganggu mesin pesawatnya cuy. Jadi prosedurnya seperti itu ya guys ya, kita panggil emergency cuy. Oke guys, jadi sekian dulu guys untuk di video real flight simulator kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk komen-komen guys di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di share juga video ini ke seluruh teman-teman kalian. Sampai jumpa. Dadah, salam rotate.